Dan kayaknya gak bakal terlalu tinggi juga. Toh ini cuma buat burung bro. Dan si Jono lagi perang nih bawah. Ini kayaknya tinggi segini juga udah cukup. Tuh kan apa gue bilang. Eh belakang lu jangan. Belakang lu jangan. Later. Iya 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 ya, si Jono kenapa barusan. Jangan. Ya 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 masuk lagi sini. Ya. Ya. Si Jono hilang. Aduh. Apakah bro? Balik lagi bareng gue San Karis dan juga dengan Jono tentunya di Minecraft Survival episode ke-73. Oke, di episode kali ini gue sama Jono mau bikin kandang beo. Bukan kandang, ini kayaknya rumah ya, Jon. Soalnya ini bakalan gede banget. Jono ngangguk-ngangguk lagi. Dan buat kalian yang nungguin Minecraft Comes Alive, tungguin aja besok atau lusa, gue bakalan upload sekalian nanti sama Jono. Jono ke, malah ke atas lagi, Jono kemana lagi dah? Ntar lu bakalan masuk ke, nah kan gue ke atas, Jono mah ke bawah. Ya elah. Besok lu mau ikut ke Comes Alive ya Jon? Ini dia BO-nya. Dan gue langsung pulang ke sini aja langsung, gak dari itu jungle, soalnya biar lebih cepat aja intinya. Di sini kita baru dapat 2, mungkin ntar bakalan kita cari yang banyak lagi ya Jon. Soalnya kalau 2 ini kurang cukup, ntar juga gue bakalan ke jungle lagi buat nyari ocelot tentunya. Oke. Ya udah kita langsung aja siap-siap bahannya Jon. Come on, let's go. Oke, bahan yang gue bakalan pakai sekarang. Jono kemana lagi? Jon, oi. Sini Jon. Si Jono malah mau kemana itu? Ke storage room dulu Jon. Gue mau pakai bahannya yang sekarang itu suasana jungle, jadinya nggak terlalu banyak mungkin di sini. Yang bakalan gue pakai mungkin cuman apa glass doang kali ya. Oke, di sini ada 64 dan ini kita simpan aja di sini. Jono ambil Jon. Tuh malah ambil apa lagi si Jono? Tuh ambil tuh glass tuh. Jadi intinya kebanyakannya itu dari kayu jungle. Makanya gue gak perlu banyak-banyak butuhin blok-blok yang lain kecuali kayu dari jungle tentunya. Sini Jon, tempatnya gue bakalan bikin di area sini nih. Di sini dia, ini tempatnya. Udah gue rapiin sama Jono. Tapi sekarang si Jono mau ngetik apa lagi. Sekarang gue perlu dulu bahan-bahannya. Dan bawahnya itu gue pengennya gak dari dirt atau dari grass, tapi gue pengennya dari puzzle itu loh, yang ada di tega-tega itu, biar lebih bagus bro. Bikin kayak rumah pohon. Iya, bikin kayak rumah pohon Jon. Lu yang bikin sini Jon. Sekarang kita bagi tugas dulu Jon. Si Jono gua bakalan tugasin buat ngambil ini pohon-pohon, buat nebang ini pohon. Soalnya di sini belum ada satupun. Aduh. Jon tebang. Oke Jon. Hei. Kita lihat ntar si Jono bakalan lama apakah nembang itu. Sekarang gua mau ngambil dulu puzzle ke itu tega yang ada di dekat rumah villager yang udah gua ambil itu villagernya semuanya ke sini. Dan gue sekarang udah punya di sini diamond shovel yang baru yang punya silk touch. Dan level gue udah 24 sekarang. Abis kemarin tuh perbaikin pickaxe yang ini, yang mahal ini, sampai gede ini apa sih level gue. Oke, sekarang kita satuin aja ini biar lebih mantap tentunya. Oke. Di sini gue punya diamond shovel yang baru, ada efisiensi dan silk touch. Dan ini yang lama isinya efisiensi, silk touch, and breaking mending. Oke mantap. Efisiensinya jadi level 5. Ini kita kasih nama apa ya? Kop manjur. Oke mantap. 22 level gua diambil, sisa 2. Aduh. Ya udah kita sekarang langsung menuju aja ke sana, ke tempat itu villager. Dan tentunya gua bakal malah jatuh ke sini lagi. Aduh. Ini dia jalannya, udah lama gua ke sini, tapi ini gua abadikan, kagak gua hancurin, bro. Soalnya ini juga lumayan enak ya kan? Lumayan asik ini. Kok perasaan barusan ada yang dobrak-dobrak pintu loh? Oh, bukan. Ternyata suara perahu ini. Gua kira itu barusan ada yang dobrak-dobrak pintu. Takutnya itu yang si apa sih, librarian ya kan, didobrak pintunya sama zombie. Oke, kita ambil dulu ini puzzle-puzzle-nya di area sini kalau gak salah banyaknya waktu itu. Soalnya ini biar nuansanya lebih kayak jungle banget, bro. Kalau pakai grass ataupun yang blok-blok yang lainnya, itu kelihatan kayak biome biasa aja. Oke, ini dia udah banyak di sini. Gua ambil yang banyak aja dah. Siapa tahu butuhnya juga banyak ya kan? Later. Oke, gue udah dapetin ini 4 stack lebih. Dan mudah-mudahan ini cukup. Ini sampai rusak gini ya lahannya. Bodoh amat lah. Ini udah kagak ada penghuninya bro. Jadi aman-aman aja kalau gue hancurin ini tempatnya. Dan di sini banyak banget sisa. Gue bakalan buang aja ke sini. Soalnya ini kagak berguna. Oke, mantap. Kita pulang lagi aja langsung ke si Jono. Gue yakin nih si Jono belum beres. Lihat aja nih. Paling juga baru setengah pohon ini kayaknya. Aduh. Oke. Kita langsung aja pergi ke sana. Let's go. Kan apa gue bilang. Si Jono baru beres satu pohon kayaknya. Oh, belum satu pohon juga. Si Jono nih ngapain ya? Oh, iya.
jangan di bawah nanti ketimpa kayu. Aduh John, nih Jono kok belum beri satu pohon juga belum ya? Ya udah dah, gua bantuin. Oh iya John, sekalian si Jono di mana lagi ya? Sekalian ini ambil, iya bener, ini daun-daunnya dan juga vinesnya John, soalnya bakal dipakai juga ntar buat itu kandang ini, kandang BO ini. Aduh, nih Jono gini-gini aja susah banget ya, lama banget nih Jono. Tapi kalau bikin map parkour nih si Jono rajin bro, sampai udah bikin satu map. Aduh, oke dah, gue beresin dulu ini pohon-pohonnya semuanya dan juga fansnya sama Jono tentunya, oke? Nih zombie bisa naik ke atas coba, sakti amat dah, naik ini tuh kan. Awas John, nih zombie nakal juga ternyata ya, aduh. Oke, ini sampai pagi kita beresin ini. Emang benar-benar susah ya kalau ini ngeberesin pohon jungle. Ini tanam John di sini nih. Ini disisain biar apa coba sih Jono? Itu tadi zombie pada bisa naik ke atas loh. Seriusan serem amat. Ya iyalah kagak ada apel. Apel tuh didapetinnya dari itu, pekok. Kenapa nyari apel di jungle? Masih ada kagak John? Hey. Ini satu lagi nih. Ya kagak ada katanya. Ya udah bodo amat kok. Dikit amat ya. Ini dapat ininya. Oke, kita ambil kayunya secukupnya John. Sekarang buat ini bikin itu, bikin kandang ini Beo. Oke, mantap, semuanya kayaknya udah cukup. Sekarang kita langsung ke tahap pembuatan. Aduh, nih mau bikinnya lama banget ya barusan. Oke, John, lu ganti dulu bawahnya John. Nih ganti semuanya pakai ini nih. Ah. Lu ganti semuanya, gua mau bikin dulu ini apa sih pondasinya. Ini kita ambil tengah berapa ya, 1 2 3 4. Nice, gua udah dapat ini tengahnya dan kayaknya ini pintu masuknya nanti di area sini. Kita langsung ke atas aja, kayaknya berapa tingkat ya. Kayaknya 5 aja udah cukup mungkin. Segini cukup apa kagak ya? Oke, itu cukup. Dan gua butuh dulu crafting table sama chest tentunya. Ini buat nyimpen di sini ini. Waduh, berantakan banget. Oke, sementara simpen di sini dulu, John. Ntar kalau ada barang-barang yang kagak kepake, tinggal simpan aja di sini. Ini udah aman. Kayaknya gua bakal naiknya di area sini. Dan biar tangganya lebih baik, lebih bagus, gua bikinnya kayak gini biar lebih enak dipandang, bro. Dan tentunya ini juga lebih elegan juga ya kan. Agak bervariasi, lu ngapain lagi? Si Jono gua ngalangin kayaknya ya. Sabar napa ya John? Si Jono, aduh, ini Jono lagi datang bulan kayaknya, bro. Main pukul aja ya kan. Santai coy. Oke, ini udah nyampe ke bawah kayaknya, udah mantap. Jadi naiknya nanti dari sini ke atas dan kita nyampe di atasnya, mantap. Oke, sekarang apa lagi John? Ini gua juga agak bingung sebenarnya buat bikin ini suasana kayak jungle ya kan. Oke, ini kayaknya gedenya bakal segede gini aja. Soalnya kalau kegedean juga ini lahannya pas-pasan soalnya, tapi gak apa-apa lah, yang penting minimalis juga tapi bagus ini kelihatannya ntar. Oke, dan ini kejerot apa kagak ya? Enggak, ternyata ini udah mantap. Tinggal sekarang kita beresin dulu ini pondasi atasnya coy. Ini bakalan gua bikin satu tingkat aja, cuma langsung di area atas gitu loh satu tingkatnya. Dan ini gimana ya John, beresin sana John, yang sebelah sini juga John. Oh, sampai sini katanya. Oke, berarti gua beresinnya sampai sini ya. Oke, mantap. Oke, ini lantainya udah mau beres. Sampai malam coba ini gua sama Bang Jono hampir kebingungan barusan nyari konsep buat ini pohon rumah. Rumah pohon. Pohon rumah lagi sampai pusingnya kan. Mana ini udah malam lagi. Oke, jadi nanti kita masuk dari sini maju ke area atas dan atasnya di sini, bro. Oke, ini cakep banget. Tinggal ini sempurnain dulu, John. Ini yang area sini nih masih galau. Area sini kayaknya di sini ini pilarnya. Sekarang kita lanjut ke atapnya dan kayaknya gak bakal terlalu tinggi juga. Toh ini cuma buat burung, bro. Dan di sana ada lagi creeper tuh. Aduh, lagi itu lagi pacaran ya. Pacarannya sama spider coba. Aduh, di sini kayaknya ntar bakalan gua kasih glass. 2 blok juga udah cukup dan si Jono lagi perang nih bawah. Kedengeran tuh suaranya barusan. Lagi perang sama zombie kayaknya. Ini kayaknya tinggi segini juga udah cukup. Tuh kan apa gua bilang? Belakang lu John, belakang lu John. Hampir dikeroyok nih Jono. Udah jaga-jaga Jono. Kapok kayaknya dari tadi diserang mulus sama zombie. Pas lagi. Ya si Jono kenapa barusan? Jon. Kebakaran si Jono. Ya masuk lagi ke sini. Ya. Si Jono hilang. Aduh. Ya udah, gua jagain barang-barangnya dulu.
Si Jono hilang coba. Mati. Jono di mana Jono? Cepat ke sini Jono. Keburu hilang barang-barang si Jono. Ini mana SP-nya lagi? Aduh, itu apa? Berhamburan semuanya, Bro. Kacau ini. Aduh, ini dia pelakunya nih, mesti di penjara kamu. Hei, kamu ngeburu Jono. Aduh. Di sana ada apa lagi? Ada apa ya? Ada keledai ternyata. Jangan sini cepet Jan. Dan di sini ada creeper, mampus kau. Hah? Mau ngapain? Mau ngajar gua? Kagak bisa. Nih gua punya panah cincai. Mampus kau. Jangan cepet Jan. Jono mana nih, lama banget ya? Ya. XP-nya keambil sama gua. Bodoh amat dah. Yang penting barangnya hilang. Cepetan Jan. Jono lama banget itu dari tadi. Ngapain dulu ya? Udah tahu barangnya takut hilang malah santai aja ya. Kerja lagi Jan. Nih pelakunya gua udah bunuh tadi Jan. Gua setia kawan tuh. Aduh. Sisa kayu tinggal satu stack lagi coba Jon. Jon masih ada kagak Jon? Hei, Jon mana? Masih banyak kagak Jon? Pertarungan sengit. Sengit dari mananya coba? Lu yang mati ya. Aduh, itu kagak ada sengit-sengitnya barusan. Untung barangnya kagak hilang barusan. Jon, lu mau kemana Jon? Ke atas. Ntar aja awas dulu. Mending tutup aja dulu atasnya Jon. Lu isi gelas aja dah. Isi gelas di tengah. Kasian juga gue sama si Jono barusan. Mau gue semur pakai air, air gue kagak ada tadi. Aduh. Oke, di sini gue perlu stairs kayaknya biar lebih cocok ke depannya ya kan. Kita ambil dulu. Ini stairs belum keambil lagi sama si Jono. Jono bilang pertarungan sengit. Pertarungan sengit dari mana coba? Itu Jono kalau diajak apa sih? Main di Hypixel kayaknya waduh udah kacau gue kalau satu tim sama Jono. Lawan zombie aja barusan kalah coba. Apalagi kalau lawan orang ya kan. Ya, jatuh lagi. Area atasnya gue bakalan isi nanti pakai daun-daun semuanya. Tapi biar lebih gampang gue bakalan bikin dulu apa ya, pondasi patternnya apa sih, lantainya. Bukan lantai, ding, atap ini. Atapnya dari ini slab. Dan nanti baru di area atasnya gue tumpuk-tumpuk gitu pakai ini daun. Biar lebih natural kelihatannya, oke? Okay? Ya, malah hujan lagi. Malah hujan coba, aduh. Oke, okay, ini dia tampilan polosnya. Belum ada hiasannya sama sekali bro. Ntar aja gue hiasnya. Ini soalnya hujan. Gue mendingan tidur aja dulu sekarang sama si Jono. Jono kemana lagi? Tidur dulu Jon. Oke, okay, good morning world. Good morning everybody. Sekarang hujannya udah reda. Agak enakan lagi kan. Berhubung ini Beo juga bisa joget. Kalau kita kasih musik katanya. Gue juga sekalian mau ambil aja dah sekarang di sini. Gue punya ini jukebox. Dan juga musiknya. Kotak musik. Apa sih? Musik di siang waktu itu kita dapetin di dungeon. Ada dua nih. Kita ambil aja semuanya. Dan ini juga gua ambil tentunya. Oke, kagak apa-apa, di rumah gua kagak ada gituan juga. Yang penting beo-beo ini pada senang, bro. Oke, kita terjun aja dari sini kayaknya enak. Dan kita terjun ke sini. Hap. Oke, mantap, seger banget ini. Nih Jono ngasih di sini buat ngejebak itu kayaknya ya. Buat ngejebak zombie. Yah, ini penuh lagi. Oke, kayaknya ini tinggal tahap apa ya? Tahap penghiasan ya seperti ini nih kayaknya contohnya. Gue bakalan isi ini sekelilingnya pakai vines dan juga pakai apa lagi ya John? Pakai vines dan juga pakai daun-daunan biar lebih natural kelihatannya. Dan ini kayaknya bakalan lama banget, makanya gue bakalan speed up atau gue skip aja biar cepet, oke? Okay? We'll be right back.
salah lu napa, Jon? Aduh, nih lama banget gue bikin sama Jono ini. Soalnya ini kagak simetris bentuknya, bro. Gue pengen bikinnya secara natural, bentuknya natural gitu. Jadinya agak pusing bikinnya barusan. Dan mungkin di dalamnya yang belum ada itu torch, Jon. Soalnya ini gelap banget, kasihan ntar kok kagak ada torchnya kan. Ini kayaknya gue kasih vines di sini sampai ke belakang kayaknya, oke? Sekarang yang kita perlukan di sini tuh pencahayaan. Soalnya kasihan kalau itu beok kagak dikasih pencahayaan kan. Aduh, mana pagernya? Habis lagi, Jon. Masih ada pagar kah, Jon? Jon, hey, pagar. Mana pagar? Malah dikasih tangga gua. Gua tanya itu vines barusan. Aduh, kasih torch, Jon. Nih, kayak gini nih. Jon mah ngasih tangga barusan. Laganya udah kayak yang beneran ada barusan. Aduh, oke. Kita sekarang kasih di sini ini pemutar musik dan juga chest buat nyimpen ini. Chestnya ketinggalan lagi, Pak. Aduh, balik lagi ke sana gua. Chestnya kita simpan di sini. Ya, ngembang gini, Jon. Oh, kayaknya ini mesti di bawah sini. Nah, iya benar-benar, Jon. Pintar juga, Jono. Dan di sini kita kasih ini jukebox-nya. Oke, mari. Salah, Jon. Oh, Jon. Kita awas dulu, lu lagi ngapain lagi? Pada loncat ya kan. Malah naik ke atas. Coba ini kayaknya di atasnya ditutup aja biar lebih enak. Nah, kayak gini. Dan ini kayaknya mesti dipakai trapdoor. Ambil, Jon, bikin trapdoor. Gua mau lihat dulu ke area sini. Ini udah jadi juga ternyata. Gua bikin apa sih bangunan yang random gini kagak simetris itu pusingnya dua kali lipat bikinnya. Di samping gua cari ide gimana bentuknya. Ditambah si Jono tadi mati lagi kan satu kali sama itu zombie. Yaelah, ya, tapi ini jadi juga ternyata. Nah, ini juga udah cukup 12 biji. Kita simpan di sini ini biar ntar kalau kita kagak ada di sini tempat, kita tinggal tutup aja biar ntar burungnya aman gitu. Oke, mantap. Iya, buka, Jon, bener. Kayak gitu, Jon, pakainya. Sekarang kita ambil aja, Jon, itu burung-burungnya ke sini. Sekalian kita kasih nama. Gua juga belum kasih nama itu sama burung-burungnya. Gua bakalan kasih nama apa ya? Nanti gua bakal nyari lagi burung yang banyak sama si Jono ke jungle. Sekalian gua nyari ocelot. Soalnya di sini cuma dua, ini kurang asik juga ya. Nyesel gua waktu itu kagak ambil banyak-banyak. Yang gua temuin pada waktu itu ada yang warna merah kalau gak salah. Cuman gua kagak ambil. Sini, Jon. Ini burungnya kemana lagi? Gua mau ambil dulu name tag sekarang. Sekalian kita kasih nama ini burungnya. Oke, kita kasih nama dulu ini burung sakti. Gua mau kasih nama Emon aja dah. Emon, oke. Biar gagah dan perkasa ini Emon. Mantap. Oke, kita kasih nama di sini. Dan si Jono juga lagi ngasih nama, gak tahu namanya apa. Kita lihat ntar aja, oke. Sekarang kita ke sana aja langsung ke atas. Emon. Belum gua kasih lagi ini namanya. Baru gua pegang. Ini gua jalan bentar apa sih? Iya, si Emon kemana lagi? Man, si Emon kemana? Nah, ini dia Emon. Sini lu. Si Emon udah gua kasih nama sekarang. Oke, udah cakep lu sini. Si Emon malah diam di sana. Apakah kagak mau ya dikasih nama Emon? Si Emon kagak mau ngejar gua coba. Oh, lagi duduk barusan pantesan aja. Sini, Mon. Di sana ada creeper, kita bunuh aja ini. Aduh. Ini banyak banget yang ngeganggu dari tadi ya. Gua sampai ngebunuh beberapa monster kayaknya dari tadi ini ngebikin ini tempat. Dan si Jono sampai dibunuh satu kali. Jono ya kan. Lawan zombie aja kalah Jono tadi. Mampus kau. Et. Oke, kebakaran lagi di sana, bodo amat. Sini, Jon. Nama burung lo apa, Jon? Kasih, Jon. Kita lihat nama burung si Jono. Ya kok. Mana belum ada, Belum lu kasih tuh. Mah disimpan lagi di pundak kayak Master Limbad. Lagi ngetik apa? Kok hilang? Iya, itu ngebug, Jon. Ngebug kayaknya. Aduh, Jono. Sini, Emon. Bodo amat dah. Yang penting si Emon udah punya nama. Kita ke atas sekarang buat ngamanin si Emon. Dan gak tahu burung si Jono namanya apa. Sini Emon. Si Emon mana sih? Kok gak kesini mulu ya? Nih Emon ditinggal dikit juga langsung kabur coba. Aduh, gue mesti pelan-pelan banget ini ngambil si Emon ke atas. Dan mudah-mudahan sekarang kakak kabur. Oke, mantap. Diam sini, Mon. Si Emon, aduh. Awas. Nah, kayak gitu. Kita diamin. Mantap. Kita dorong ke dekat itu tuh. Si Emon di daerah sini nih. Gue simpen ya. Kita coba putar musik sekarang. Jon, sini Jon. Kita putar musiknya dan gue udah punya di sini dua. Kita coba yang mana ya? Yang warna ini aja lah, warna hijau. Si Jono mana lagi? Masih ngejar-ngejar burungnya kayaknya.
Oke, burung si Jono juga udah ada di atas. Diamin, Jon. Diamin. Nah, mantap. Dorong-dorong deketan sama si Emon. Kita coba putar musik. Bakalan joget apa bener? Bener apa kagak gitu maksudnya? Hah? Kita putar, oke? Iya. Si Emon joget. Punya si Jono kagak lihat. Iya. Kita coba lagi pakai musik ini. Hap. Iya. Joget dua. Semuanya joget sekarang, asik. Si Emon tetap paling kece ya kan. Burung si Jono belum ada namanya ini. Iya. Astaga. Lucu amat ya. Udah. Ini musiknya ntar kena copyright lagi. Dan akhirnya ini jadi juga. Sekarang ini dua burung udah punya tempatnya di sini, Jon. Aduh. Capek banget barusan ini gua ngurusin ini. Sampai berapa hari ini ya? Berapa hari di dunia Minecraft-nya? 7 hari ada ya, Jon? 7 hari ada kayaknya, Jon. Di sini 7 hari lebih kayaknya ini. Aduh. Belum ngambil barang-barangnya tadi. Dan kita lihat satu kali lagi dari bawah. Ini kelihatannya kayak gimana? Bawah, Jon. Ya udah tinggal aja di sini itu si Emon sama burung lu namanya apa lagi sih? Itu tadi kagak kepencet katanya hilang, Bro. Oke, ini dia tampilan dari malam. Suasananya cerah-cerah banget tuh kan di area sana. Dan ya. Tuh si Thomas kabur coba, Jon. Tom mau kemana, Tom? Aduh, ini Thomas mau kemana sih? Ini pengen jalan-jalan kayak si Thomas pengen jalan malam ya. Udah diam di sini, Tom. Lu memberi contoh yang kagak baik itu buat anak-anak si Thomas. Ini banyak zombie lagi. Aduh, ini gua mau nikmatin suasana malam di depan ini rumah pohon. Ah, Jon, mati lagi lu coba. Ya kan? Tuh api air. Kalau aja si Jono mati lagi, berabe itu udah. Oke, ini dia tampilan dari malam, bisa dilihat kayak gini. Lumayan bagus juga ternyata ya. Jon. Oh, Jon belakang lu ada spider. Aduh. Yo, gua sampai sekarat coba. Dan ini udah mau pagi. Untungnya udah mau pagi lagi. Ya udah deh, ini dia rumah ini Beo. Gua sampai lemes ini 2 jam rekor buat ini. Dan ternyata hasilnya tapi memuaskan banget ini tentunya. Dan sekarang ini si Emon. Mana Emon? Emon udah punya rumah ini sama burungnya si Jono. Ntar mungkin bakal dikasih nama di episode selanjutnya aja. Dan sekarang giliran kita closing aja kali ya, Jon. Jon, udah closing aja ya, Jon. Dan kalian nanti tunggu aja kalau kalian nungguin comes live. Besok atau lusa gue bakalan upload comes live. Dan nanti bakalan langsung sama Jono tentunya. Gak bakalan gue sendirian, oke? Okay? Ntar Jono bakal nyari cewek di sana ya, Jon. Hey. A few moments later. Ini mau closing ada Enderman coba. Astaga. Jon, yaudah Jon. Gimin Jon. Daripada ntar lu mati lagi. Yo, si Jono brutal. Lu ntar mati lagi, Jon. Iya, bener. Ternyata kagak ngelawan ya Enderman ya. Awas, Mon. Si Emon mau dihajar sama Enderman lagi. Mampus kau. Iya. Kabur kemana. Cari, Jon. Oh, lu kena sama burung gua ntar. Ya. Enggak bisa. Mau nyerang gua ini, gua udah tinggal 2 lagi ini darah. Aduh. Gua kair. Makan. Oke. Ya. Hampir mati gua barusan sama Enderman. Aduh. Akhirnya mati juga dan kagak drop apa-apa. Ya udah deh. Kita close aja sekarang ke sini, Jon. Yap, untuk series Minecraft Survival ini gua cukupin sampai di sini dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.